Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya mau menghidupkan HP saya. Ini HP Xiaomi S2. Tombol powernya ini rusak. Jadi ini kalau kita tekan, tombol powernya ini tidak bisa. Sebenarnya ini kalau sudah seperti ini nggak boleh sampai mati ya. Apabila sudah terlanjur mati, untuk menghidupkannya seperti apa? Oke, ini juga cara seperti ini bisa digunakan untuk semua jenis Xiaomi, insya Allah. Jadi tidak hanya S2. Caranya, pertama kita gunakan bantuan cas. Kita colokkan dulu. Oke, lalu kita colokkan. Sampai keluar Redmi, kemudian tekan tombol atas dan bawah, lalu cabut. Gagal, ulangi lagi. Tekan, kita tekan tombol atas dan bawah. Sampai dia keluar tulisan recovery seperti ini. Jika sudah, cabut casnya dan biarkan. Ini kameranya nggak begitu jelas ya. Tombol recovery. Kalau sudah seperti ini, biarkan kurang lebih 5 menit. Atau enggak sampai 5 menit nanti bisa sendiri. Jadi caranya kita gunakan bantuan cas, kita tekan atas dan bawah secara bersamaan. Tampilannya berubah seperti ini sebelum nanti dia akan ke posisi home. Tetap sabar, tunggu kurang lebih 5 menitan lagi, sama ngopi malah enak. Dan sekarang tampilannya sudah berubah, mau masuk ke sistem MIUI. Nah, alhamdulillah akhirnya sudah bisa masuk ke tombol home, sudah nyala. Oke, cukup mudah kan? Hanya menggunakan tombol atas dan bawah dengan bantuan kabel cas, kita bisa menghidupkan tanpa menggunakan tombol power. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam Riga Channel.